Satu, dua, tiga, action. Halo, mungkin masih banyak dari kalian yang bertanya, apa itu UKM EPS? UKM EPS adalah wadah bagi para mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dalam bidang jurnalistik. Dulunya, UKM EPS bernama LPM EPS pada tahun 2008. Namun, pada tahun 2015, berubah nama menjadi UKM EPS. Visi daripada UKM EPS adalah menjadi media komunikasi dan informasi terdepan yang aktif, kritis, dan juga terampil guna terciptanya Politeknik Negeri Sriwijaya yang demokratis. UKM EPS memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan umum, wakil pimpinan umum, sekretaris umum, bendahara umum, pimpinan redaksi, dan wakil pimpinan redaksi. Selain itu, di bawah naungan pimpinan redaksi juga terdapat divisi keredaksian, antara lain divisi reporter, divisi kamera person, divisi editor, divisi video editor, dan divisi layouter. Masing-masing dari divisi tersebut mempunyai kemampuan yang berbeda, namun pada satu tujuan yang sama, yaitu menginformasikan segala kejadian yang terjadi dalam lingkungan kampus. Salah satu majunya suatu kampus yang hebat itu terdapat mahasiswa-mahasiswi yang kritis di dalamnya. Hidup pers mahasiswa. Hidup pers mahasiswa.